Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama aku Riza, serta aktifkan semua loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita. Oke. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Reza Novan di channel ini. Nah, dalam video kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan bermain game ya teman-teman. Game ini adalah game Harvest Moon yang di remake ya teman-teman, yaitu Story of Seasons, Prince of Mineral Town. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan cara menamatkan game ini dalam 5-7 menit aja teman-teman. Jadi, game yang datang di Nintendo Switch serta di PC ini belum datang di PS ya teman-teman. Tapi kalian penasaran gak cara untuk menamatkannya? Yuk langsung aja kita mainkan, oke? Ini dia tampilan awalnya seperti ini. Kita start aja. Nah, di sini saya pilih karakter yang cowok aja ya, teman-teman, yang ini nih. Terus di sini saya ganti dengan nama saya Riza aja, teman-teman. Terus birthday-nya kita winter, tanggal 24 kelahiran saya. Terus di pikulnya kita pilih simple aja, terus confirmation. Oke. Oke, nih. Suatu ketika, suatu hari, saya menemukan surat, gitu teman-teman. Suratnya itu mengenalkan bahwa dia adalah mayor dari Little Town, gitu, dari desa yang kecil. Setelah baca suratnya, saya langsung pergi ke stasiun kereta. Terus saya beli tiket dan datang ke Emerald Town, tempat di mana kakek saya beternak, gitu. Oke? Jadi pas di sana tuh kayaknya saya dapat warisan deh. Kakek saya kayaknya udah meninggal deh di cerita ini ya, teman-teman. Saya nggak tahu ya. Berarti dia ini orang kota yang lagi tiba-tiba dapat warisan mungkin ya. Namanya Thomas itu. Si Thomas ini adalah mayornya ya, teman-teman. Oke. Oke, tuh kan benar. Terus di sini dijelaskan kakeknya itu meninggalkan ladangnya untuk kamu gitu, teman-teman. Terus dia menjelaskan bahwa di sini apakah kamu mengingatkan tentang masa kecilmu gitu pas waktu bersama kakekmu di sini gitu, teman-teman. Nah, di sini we have to cancel our family vacation is summer. I just get a... Oke. Di sini... Oke. Waktu itu saya sibuk, pokoknya gitu. Di sini, please, mengertilah, katanya. Get a family, but we have asked your grandfather to let you stay with him for summer, gitu. Jadi, disuruh tinggal di sini, gitu, pas summer, gitu, teman-teman. Dan bermain bersama, gitu. Terus ini... Sekarang, nah ini dia. Ini adalah kenangan-kenangan waktu saya kecil bersama kakek saya gitu. Kamu ingat gak? Katanya di sini. Terus di sini tuh. Wow. Kita bermain yang dengan waktu yang lama gitu di sini tuh dijelasinnya. Bermain dengan orang-orang di sekitar gitu di sini tuh dijelasinnya. Tuh, naik sapi, naik apa lagi nih? Jatuh dari sapi, terus naik kuda. Jatuh dari kuda. Terus apa lagi nih? Kejar ayam. Malah dikejar ayam segerombolan gitu. Terus pas saya mancing, alhamdulillah dapat gitu. Nah. Terus saya nanya, "Siapa kamu?" Ini ada orang nih yang datang ke rumah. Siapa nih ya? Kita main bareng yuk, katanya gitu. Main bersama. Ini kayaknya ceweknya nih, teman-teman nih. Ini kayaknya ceweknya. Tuh kan? Saya bertemu dengan ibunya dan ayahnya gitu di sini, bener? Bener nggak? Terus di sini, oke. Suatu hari nanti disuruh datang lagi ke sini katanya teman-teman, kayaknya buat ngelamar si cewek ini nih. Tuh, bener kan? Kayaknya buat ngelamar si cewek ini. Oke, ini setelah 20 tahun kemudian gitu teman-teman. Jadi saya berarti kalau misalkan tadi 5 tahun. Saya berarti 20 berapa tahun ya? 25 tahun mungkin ya di sini ya, dijelasin ya. Tuh, grandfather itu love Little Pam, cenah. Sangat menyukai Little Pam ini. Oke, dan dia bilang, "Apa kamu mau mencoba berternak di sini gitu, teman-teman?" Nah, di sini cara untuk menamatkannya simpel banget ya. Kalian tinggal pilih no. Oke. Kasihan banget si mayornya itu, teman-teman. Nah, goodbye. Akhirnya teman-teman, dengan waktu berapa tuh? 4 menit 30 detik kan gitu teman-teman. 4 menit 30 detik kan ini saya udah menamatkan gitu teman-teman game ini. Wah,
Cepet banget ya game ini kita tamatkan gitu. Jadi teman-teman, buat kalian yang pengen tamatkan game ini juga gampang ya. Tinggal pencet no aja pas ditanya si mayornya itu, teman-teman. Sekian video kali ini, gimana kalau kalian suka nggak dengan gamenya dan suka nggak dengan tutorial ini? Menurut saya sih ini adalah tutorial yang benar-benar gokil banget gitu. Saya bikinnya juga dengan cepat kilat gitu, teman-teman. Cuma 4-5 menitan lah gitu, sampai 5 menitan mungkin. Sampai video ini selesai mungkin sampai 5 menitan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe setelah aktifkan loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita. Rizky Ropan pamit, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.